Setibanya dari kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam, Presiden untuk menanggapi pernyataan mantan Presiden Partai Keadilan Sosial, Lutfi Hasan Ishak. Sebelumnya dalam persidangan suap kasus pengaturan kuota impor daging dengan terdakwa Ahmad Fatonah, Lutfi menyatakan bahwa Bunda Putri adalah sosok yang sangat dekat dengan SBY. Seperti kalau saya bertemu dengan SBY, lalu dikatakan nanti berurusan dengan dia. Walaupun saya tidak kenal, saya akan berurusan dengan dia. Karena sudah ada rekomendasi yang saya terima dari orang yang saya hormati. Atas pernyataan itu, SBY mengaku emosi dan merasa perlu segera menanggapinya. Saya tidak kenal, dan tidak ada kaitannya dengan saya. Saya malah tertantang ungkap betul kejahatan yang melibatkan mereka-mereka itu. Rakyat butuh kebenaran. Apa yang terjadi sesungguhnya? Siapa yang salah? Siapa yang salah sebetulnya? SBY mengaku telah menanyakan pada semua lembaga untuk mencari tahu identitas Bunda Putri dan mendapatkan jawaban dari Menteri Pertanian Suswono bahwa Bunda Putri adalah istri dari salah satu pejabat di Kementerian Pertanian. Suardi Rosadi, Jakarta.